Ya, kita akan mendalami mengenai kasus kematian Vina dan juga Eki, di mana kuasa hukum dari Peggy Setiawan menolak untuk menghadiri rekonstruksi yang akan digelar oleh Polda Jawa Barat. Sudah ada di studio bersama kami Profesor Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami kuasa hukum dari Peggy Setiawan, jadi Ibu Sugianti Iriani. Selamat pagi, Ibu Yanti. Assalamualaikum. Selamat pagi, Mbak Rati dan Mas Alvan. Ya, Bu Yanti, mungkin kami akan mendalami ke Ibu dulu. Kalau melihat ada penolakan yang dilakukan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan nantinya untuk menghadiri rekonstruksi, apa yang menjadi alasannya, Ibu? Sejauh ini kami sampai hari ini belum mendapatkan surat undangan untuk dilakukannya rekonstruksi. Tapi kalau sampai nanti ada undangan atau pemberitahuan rekonstruksi, kami akan siap melakukan penolakan. Walaupun rekonstruksi tidak diundang, seperti yang dilakukan prarekonstruksi, itu kan seharusnya dalam pasal 54 KUHAP bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari penasehat hukumnya, apalagi kita sudah memberikan surat kuasa kepada Polda Jabar, sehingga sampai saat ini kami sedang menunggu diundangnya atau diberitahunya akan terjadinya rekonstruksi. Kenapa kita akan menolak? Informasi... Karena Peggy Setiawan. Ya, silakan. Ya. Silakan, Bu, silakan. Silakan. Ya, Mas. Ya. Kita akan melakukan penolakan karena Peggy Setiawan bukanlah Peggy alias Perong yang tercatat dalam DPO putusan pengadilan tahun 2017, karena di situ berbeda sekali ciri-ciri dan juga alamat Peggy Setiawan dengan DPO yang tertera dalam putusan INKRA, dan juga Peggy Setiawan pada saat terjadinya kejadian pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 di tanggal 27 Agustus tidak berada di Cirebon atau tidak berada di TKP. Itu yang menjadi alasan kami sebagai tim kuasa hukum akan menolak rekonstruksi. Baik, tapi informasi akan ada digelarnya rekonstruksi ini Ibu dapat dari siapa, Bu? Karena kalau kami juga konfirmasi ke pihak polisian, belum ada nih keterangan bahwa mereka akan mulai rekonstruksi, Bu. Ya, betul. Kami mendapat informasi dari beberapa rekan penasihat hukum yang mengatakan bahwa siap-siap akan terjadi rekonstruksi, dan kami pun menunggu pemberitahuan, sudah koordinasi dengan Pak Kanit juga, kami sudah menanyakan apa betul akan dilakukan rekonstruksi. Kalau memang dilakukan rekonstruksi, tolong diberitahu atau diundang, karena kami adalah penasehat hukum Peggy Setiawan, itu berhak untuk mendampingi Peggy Setiawan pada saat rekonstruksi, karena rekonstruksi itu adalah bagian daripada penyidikan. Baik. Sekarang saya mau ke Prof. Kalau melihat kan dari kuasa hukum ini menolak karena juga tidak mengakui bahwa Peggy memang terlibat dalam pembunuhan ini atau kematian Vina dan juga Eki. Tapi kalau dari sisi pihak kepolisian berarti ini masih bisa saja ya, begitu rekonstruksi tetap digelar walaupun tidak ada kehadiran Peggy Setiawan dan juga kuasa hukumnya, akan bisa dan juga gimana nanti prosesnya? Ya, setidaknya kan ada dua alasan ya, yaitu administratif dan substantif ya. Administratif tadi karena belum ada pemberitahuan secara resmi ya, belum ada surat menyurat tentang kaitannya kapan adanya rekonstruksi. Kemudian secara substantif adalah kaitannya dengan bahwa memang Peggy itu bukan pelaku sebagai tersangka dalam konteks tindak pidana kasus terbunuhnya Vina dan Eki. Sehingga apa yang mau direkonstruksi oleh oleh Peggy, apa yang mau diperankan kan gitu. Karena pada dasarnya adalah bahwa dalam rekonstruksi adalah pengulangan peran yang telah dilakukan pada waktu kasus itu terjadi. Sehingga kalau tidak ada apa-apa yang dilakukan pada waktu itu, maka tidak menjadi satu rekonstruksi hadir ya. Kemudian yang ketiga, memang bagaimana sekarang nasibnya rekonstruksi? Apakah kemudian tetap dilaksanakan dengan peran pengganti, dengan pihak yang lain dan sebagainya? Kemungkinan itu terjadi. Tapi di tahun 2017 saat kasus ini memang dilakukan rekonstruksi, para terpidana saat ini memang tidak mau melakukan juga akhirnya dengan peran pengganti. Karena memang ada satu hal yang menjadi pegangan para penyidik, bahwa pengakuan bukan satu alat bukti gitu ya. Padahal dalam konteks KUHAP tidak ada tentang keharusan
adanya pengakuan keikutsertaan dalam konteks rekonstruksi. Yang terpenting adalah bahwa sudah ada saksi, ada surat, ada petunjuk, ada keterangan ahli, ada keterangan terdakwa dalam persidangan, maka cukup untuk membuktikan adanya satu tindak pidana dan ternyata dibenarkan oleh majelis hakim. Jadi memang bukan satu masalah yang sangat fatal ya, tidak ada rekonstruksi, tidak ada kehadiran seorang pelaku dalam konteks rekonstruksi menghalangi proses penyidikan. Okay. Karena sekali lagi bisa diperankan orang lain, bahwa sekali lagi juga bahwa pengakuan bukan satu alat bukti dalam konteks satu tindak pidana. Dan inilah yang terjadi, tetapi memang akhirnya kan menjadi membuat tidak terang benderang perkara ini dan menjadi kemudian abu-abu dan menjadi misteri sampai sekarang ini. Okay, kan pertanyaannya gini Prof, bisakah berkas perkara ini P21 tanpa ada rekonstruksi terlebih dahulu? Bisa. Tapi usah jeda. Bisanya kenapa? Usah jeda, kita jeda dulu. Apa kabar Nusa Pagi, segera kembali.